Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Hai, hari ini saya nak tunjuk ke anda macam mana kita nak lipat AO size kepada A1 size tapi dalam bentuk portrait pula, ya. Okey, kita akan mulakan dengan satu paper yang kita ada ni, ke paper AO lah kan. So kita akan lipat pada A4. Okey, kita mulakan dari sekarang. Step yang sama. Okey. Lipatkan yang atas dulu. Atas. A4 size dulu. Aha. Okey, kita ambil kertas A4 tu untuk menandakan size. Size A4 yang kita nak. Dan kita lipat dia. Ya, macam tu terbaik. Okey. Okey, sekarang kita lipat menjadikan dia 3, betul tak? Kita lipat jadi 3. So setting amat penting dalam kerja-kerja melipat ni, yeah, supaya dia kelihatan cantik. Nampak eh? Kita kena teliti untuk membuat kerja-kerja ni. Kalau tak cantik nanti kan, habislah bos marah kita. Tu dia. Okey, seterusnya setelah kita dapat shape dia, bersaiz A4 ya, dia punya ketinggian dia, dan kita akan lipat cara lebar dia untuk mendapatkan saiz A4 yang sebenar. Lagu tu. Kita ada space 1 inci. Okey. Dapatkan 1 inci space daripada tepi untuk bind. Lipat dia macam tu, eh, kasi handsome. Dan seterusnya kita ambil muka depan dulu. Kita kasih dia sama. Step dia sama ni. So yang kecil di dalam. Okey, yang dalam dia akan nampak kecil sikit lah, tapi secara keseluruhan dia, dia akan mendapat saiz A4 dan boleh dibind. Okey, settle. Okey, yang penting tak ber tajuk nama ni berada depan. Yang ini tadi landscape, yang ini portrait. Cara buka begini. Sama juga. Tapi tetap dua-dua adalah A4 size. Saja. Okey, terima kasih.